Assalamualaikum. Kali ini kita mau nyobain main ke pasar malam. Nah, ini primadonanya sih biasanya kalau di pasar malam. Tapi kita gak berani cobain soalnya muternya kenceng banget. Nah, sekarang kita mau nyobain yang ini aja dulu. Jadi ini tuh kayak komedi putar, tapi yang muterin orang atau manusia. Dan ternyata walaupun muternya cuma pakai tenaga manusia, ternyata tetap kenceng banget buat aku ya. Jujur, di akhir pas naik ini aku sampai muntah. Tapi seru kok, anak-anak juga happy. Nah, ini udah mulai muter dan ini masih pelan. Udah mulai deg-degan sih muka-mukanya. Jangan lupa berdoa. Nah, di sini tuh ayah cerewet banget kasih instruksi supaya kita ngelihat ke arah dalam supaya kita nggak mual atau mabok pas naik ini. Tapi ternyata bunda tetap mabok, tetap muntah pas di akhir. Oke, di sini masih dadah-dadah, masih ceria. Nah, abis ini di sini udah mulai kerasa banget, tapi masih dikuat-kuatin untuk senyum. Nah, ini udah sampai keluar air mata karena emang di sini benar-benar nahan mual dan pas turun langsung muntah dong. Nah, ini pas udah lega, udah sedikit lega, langsung beli lidi-lidian supaya seger, makan yang pedes-pedes dulu. Nah, di sini juga ada wahana ini, tapi kita skip juga karena bunda gak mau muntah lagi. Dan akhirnya kita milih untuk naik kereta. Nah, di sini kakak dan nenek Ali happy banget dong karena bisa naik kereta-keretaan di pasar malam. Ternyata anak-anak tuh sesimpel itu ya bahagianya. Habis naik odong-odong lanjut ke wahana sebelahnya, kakak dan dedek Ali naik roller coaster mini ini. Dan ini adalah wahana terakhir yang kita naikin. Oke, kalau teman-teman di rumah, kalau ke pasar malam pada naik wahana apa aja nih? Komen di bawah ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum. Tonton juga video-video kita yang lain ya.